semua. Ada berbagai informasi yang berguna, peta baru dan nama besar. Jom, beb. Aku nak naik kereta tinggi, beb. Kereta ni macam tinggi pada aku. Aku dah tinggi. Tapi tinggi lagi, beb. Kita naik. Arus, beb, arus. Oi, tinggi. Hai, apa khabar? Hey. Apa khabar? Baik ya? Gak biasa. Hey, apa kabar? Gak enak. Itu bisa. Itu biasa. Oh. Hey. Wow. Apa kabar? Okay, mula-mula adab naik kereta, beb. Selesakan diri anda antara jarak dengan depan dan belakang. Lepas tu jangan lupa, beb. Seat belt. Seat belt. Seat belt kat sini, beb. Seat belt ni penting selain daripada keselamatan kita. Dalam waktu yang sama, seat belt ni, kalau kau tarik panjang macam ni, kalau ada air liur basi sini, beb. Air liur basi ke, nampak peta ke, kereta tu banjir, beb. Kereta tu banjir, tenggelam banjir. Ni tak ada. Bersih, beb. Bersih, beb. Sedap. Kita test drive dulu. Untuk arus 2022. Model 81. Kereta tinggi, beb. Tinggi. Membuatkan aku confident, beb. Confident. Jom kita try dulu. Wow, stang mana bagus arus ni? Pergi pun, beb. Pergi setakat Mercedes tepi je kan. Kita kejar je lah dia. Dapat ke tak dapat Merc tu kan? Kau tengok, beb. Weh, pecut, beb. Sabar. Slow. Kereta tinggi membuatkan kau lebih confident, beb. Kau tengok Mercedes tu bawah lagi, beb. Rendah, beb. Dalam waktu yang sama, kereta tinggi akan membuatkan kau confident. Dalam waktu yang sama, kereta tinggi ni kalau ada setakat air becah-becah depan tu kan, kau gedah je, beb. Kau gedah je. Dan dalam waktu yang sama juga, keselesaan kita boleh nampak besar je. Kulit pun nampak. Kiri kanan boleh nampak, beb. Dia nampak. Jom kita tengok, beb. Pemanduan yang dikatakan padu untuk arus advance. Lepas tu colour merah pula kereta ni, beb. Slow. Jom, beb. Oi, kereta ni masuk dalam kampung pun boleh, beb. Kau tengok, beb. Gedak biasa-biasa je, beb. Mana kereta lain boleh buat macam ni? Maknanya kereta ni dua alam. Satu kampung, satu bandar. Satu kampung, satu desa. Wow, arus ni. Kita tengok, beb. Roda arus di belakang saya 1.5 auto 22. Kita tengok dulu, beb. Harga dulu. Berapakah harga di belakang saya yang akan membuat kau rasa teruja, lepas tu engkau tumbang, lepas tu tak terkata, tenganga. Macam mulut buaya kau, beb. Ting. Harga dulu untuk Produa Arus 1.5 auto advance 2022 adalah 69,900, beb. Wow, satu harga yang menarik. Satu harga yang membuat kau tercarik, beb. Carik, beb. Koyak, beb. Aku nak tanya tu. Abang Fadlan, kenapa Abang Lan? Aku nak jadi 6,000, 6,000, duit muka boleh. 69,000, 900. Insurans kau beli sendiri, Abang Lan. Dan di belakang saya sekiranya 6,000. Untuk bayaran muka, maka loan adalah 64,000.
64,000 interest seumpama baru bulanan untuk kereta ini, wahai teman-teman rakan-rakan. RM780, babe. RM780 untuk 9 tahun. Ha, murah tak? Yang baru berapa yang baru tu? Aku nak tanya tu, Kak Dijah, kau nak beli yang baru tu berapa? RM900.5. RM780 sahaja di belakang saya. Kita tengok dulu kecantikan Sang Arus M1 warna merah ni. Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masa. Wow, cantik je tu ni, babe. Aku kalau nak bawa kereta ni pergi pantai Morik, babe, lawa, babe. Aku bersandar dalam ni. Pasal apa? Kereta ni mempunyai features-features yang menarik. Antara features yang pertama, kau tengok dia tinggi tadi. Kau kata dia SUV, Sport Utility Vehicle. Tapi dalam waktu yang sama, dia adalah Multi-Purpose Vehicle. Wow, maknanya dia ada 7-seater, babe. Kita gebahkan kedua, kita boleh tidur. Kita rebahkan kedua, babe. Kita boleh tidur. Kita boleh mimpi. Itu adalah features yang pertama. Sedangkan kau beli Honda HR-V, dia ada 5-seater. Sedangkan kau beli Toyota Cross, dia pun ada 5-seater. Yang ni kau beli, dia ada 7-seater, babe. 7-seater. Slow. Kau tengok, babe. Dan features yang kedua, kereta ni adalah tinggi. Maka kau naik tadi, makin confident, babe. Dan kalau ada sebarang kebanjiran, ada banjir ni ataupun banjir kilat yang berlaku di KL tu, yang berlaku di Kuantan tu, yang berlaku di Johor Bahru, banjir kilat, tiba-tiba kereta tinggi, babe, kau tak payah terperanjat. Kau tak payah terperanjat apabila menghadapi banjir kilat. Pasal apa? Tinggi, babe. Tinggi. Ting-ting. Wow. Memang tinggi, babe. Memang tinggi. Dan features yang ketiga, sudah semestinya color merah, babe. Mana kau nak cari color merah? Untuk kereta baru, color merah untuk Arus Evan, susah nak cari, babe. Susah nak cari. Yang ada di belakang saya adalah 2022. Dulu dara, babe, harga dia RM80,000. Hanya beberapa bulan sahaja dia menjadi janda. Maka harganya diturunkan hampir RM10,000. Itu adalah features yang terakhir. Anda akan mendapat jimat hampir RM10,000. Harga baru adalah hampir RM80,000. Di belakang saya hanya, bukan hanya, ini. Hanya RM69,900. Musim-musim inflasi, musim-musim recession, inilah yang sayu gearnya. Harga yang bahagia, harga yang ceria untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip kau yang bergaji RM3,000 ke atas, babe, serta EPS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Ting-ting.
Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putihlah woh, merah menggoda. Keduanya cantik mempersona.